Supaya juga Allah yang nak uji iman hamba-hamba dia melalui ujian-ujian yang sangat banyak. Yang nak akaknya iman seseorang seperti mana di dalam awal surah Al-Ankabut. Afa hasibat sebut awal surah Al-Ankabut. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Adakah manusia duk sko-sko katanya mereka akan dicara ataupun tidak mereka, adakah manusia percaya mereka dibiarkan dengan duk royak katanya kami beriman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma ra'al mu'minun al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa shadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Ayat 22 sampai 24 suratul Ahzab. Masih lagi kita berada di dalam ayat-ayat berhubungnya dengan Al-Ahzab, iaitunya kumpulan yang bersatu untuk menghancurkan Islam di kota Al-Madinatul Munawwarah. Ayat 22 ni sudah pun kita baca dan terjemuh. Dan pada masa orang-orang yang beriman melihat tentera Al-Ahzab, berkatalah mereka, inilah yang telah dijanjikan kepada kami oleh Allah dan Rasulnya. Ini, nah, pada zaman itu memang sahabat-sahabat yang yakin katanya hak dek janji Rasul dek royak siapa sungguh dah. Bila tengok pelbagai tentera pakak mari likung belakang, yakin katanya ning adalah hak Nabi dek royak sejak daripada zaman-zaman dahulu lagi. Siapa dah masa dia? Dan benarlah apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan angkatan tentera musuh yang mereka lihat itu tidak memberi sebarang kesan kepada mereka selain daripada menambahkan iman dan penyerahan diri mereka bulat-bulat kepada Allah. Ini hati sahabat. Tak ada berasa takut. Gonye getar walaupun sikit. Semua tu pakat yakin katanya hak Allah, Allah Ta'ala janji dan Rasul janji, memang siapa dah hari dia. Supaya dengan kita janji sesekara, orang dek royak dah kau kita lama-lama dah mung akan kena satu kara ataupun akan tipu tibanya satu kara. Bos apa masa sungguh kita boleh tamcai siap-siap dah. Sebab apa? Sebab kita tahu dah katanya benda ni akan mari. Duk getar buat apa? Duk takut buat apa? Supaya juga Allah yang nak uji iman hamba-hamba dia melalui ujian-ujian yang sangat banyak. Yang nak akaknya iman seseorang seperti mana di dalam awal surah Al-Ankabut. Afa hasibat awal suratul Ankabut.
Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Adakah manusia duk skor-skor katanya mereka akan dicara ataupun tidak mereka, adakah manusia percaya mereka dibiarkan dengan doyak katanya kami berimej tapi mereka tidak diuji, sedangkan orang-orang zaman dahulu diuji dengan beberapa perkara. Ini maka Allah Ta'ala tahu selalu katanya siapa orang berimej sungguh, siapa orang kecek bohong. Mulut ni boleh kecek belakang tapi berpatibat sungguh, situlah boleh tahu siapa betul, siapa yang kecek bohong. Sebab tu mulut ni tak boleh duk caya mana. Ya sedak lah. Orang hok kecek sedak-sedak, Masya Allah, dia royak-royak. Kita berasa gang, berasa semangat. Tapi berpatibat sungguh, situlah nak uji siapa betul, siapa semangat. Pasang sebentar-sebentar. Ya lah. Orang hok pasang semangat sebentar, ya start tu ya. Ya mampu semangat. Tapi orang yang kuat imej dan semangat dia tinggi, walaupun susah payah sara mana pun, dia lawe. Dia gi. Sebab apa? Sebab dia gi tu bukan dengan semangat saja, dia gi dengan imej. Dia gi dengan kepercayaan yang ditane oleh Allah dan Rasul. Kalau kita kira zaman-zaman sahabat dulu, lagu tu lah. Kita pun memang kena jadi macam tu lah. Yang Allah Subhanahu Wa Taala royak pada ayat ni, sahabat Nabi pada zaman itu bila dia tengok tentera Ahzab mari penuh, dia gambar lalu ni, yalah, hak ni hak Allah Ta'ala dan Rasul janji siap dah, dan memang betul Allah dan Rasulnya royak. Mari pada ayat 23, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Di antara orang-orang yang beriman itu ada orang-orang yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah untuk berjuang membela Islam. Rijal tu heraya. Ada beberapa tempat di dalam Quran perkataan rijal. Rijal bukan arti lelaki saja. Lelaki ni semua orang lahir dalam keadaan pecai, dia panggil rajulun belakang. Rajulun, rajulani, rijal. Seorang lelaki, dua orang lelaki dan ramai-ramai orang lelaki. Orang Arab dia sebut katanya ar-rijalu qalil. Orang lelaki pecai ramai tapi rijal sikit. Apa maksud rijal? Rijal artinya orang yang pahagerti dan sentiasa duduk di atas jalan yang betul serta ngejong mati dalam agama Allah. Tu rijal. Tu heroyak. Saya misal ni sebagai contoh perkataan ar-rijal. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'. Orang lelaki menguasai orang perempuan. Ni dalam surah An-Nisa. Nah, ayat katanya orang lelaki pet chai krong pet ying. Tu orang lelaki. Allah Taala ayat lagi, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah wa iqamis salah, dan sampai akhir ayat. Tu hai ayat katanya rijalun la tulhihim. Orang-orang lelaki yang nego dan urusan-urusan hidup dia tidak melalaikannya daripada mengingati Allah, solat dan sebagainya. Nah, ayat katanya orang lelaki yang reti agama, ha ke dunia tidak boleh gonggong dia. Bila siapa waktu solat, dia pakat mari semaya di masjid. Zikir ingat kepada Allah. Reti cara hidup dia. Sebab itulah
Orang-orang yang atur hidup orang ni, dia kata lagu mana? Ambil daripada hak Nabi duk bina sahabat zaman dulu. Orang ni dia letak masa dia kena. Masa ni dia menegur. Dia menegur dengan sungguh-sungguh. Masa ni dia ibadat. Dia ibadat dengan sungguh-sungguh. Masa ni dia main duduk di padang, dia main dengan sungguh-sungguh. Masa ni dia kena tidur, kena duduk dengan isteri dia, kena duduk dengan anak dia, kena ada juga pergi makan angin, jalan lagi kot tu, pergi kot ni. Ni nak ayat katanya, rijal. Rijal artinya bukan orang lelaki tamada-tamada dah. Tapi noknya orang yang reti agama. Dan pandai wang tua dia pada tempat tu, masa tu dengan siapa, tu dia panggil rijal. Gambar tu dah. We pandai yek-yek di antara rijal yang dinamakan, yang dipanggil orang lelaki. Pecai doi tua pai, nan ke pucai. Terijal yang dikehendaki di dalam ayat, iaitunya orang yang reti cara hidup dan pandai dia muamalah sama ada dengan Allah Ta'ala dan sesama manusia. Itulah yang Allah Ta'ala raya katanya, minal mu'minin, sebahagia daripada orang-orang yang beriman, rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Di antara orang-orang yang beriman itu, ada orang-orang yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah untuk berjuang membela Islam. Sebab tu sahabat-sahabat boleh katakan rijal belaka. Dan kiyah ni, hak ni bukan duk masuk dalam bahasa dak dah. Orang tino pun insya-Allah rijal juga. Apa boleh saya raya lagu ni? Orang tino nisa. Nisa suratul nisa, surah orang tino. Dalam Quran tak ada suratul rijal. Tu hayat ha orang tino, tapi orang tino apabila dia reti, dia faham dan hati dia tinggi, ime dia kuat, orang tino tu juga rijal. Faham tu dah? Jangan faham hanya zahir katanya rijal ni orang lelaki, tapi rijal yang sebenar masya-Allah orang yang Allah Taala pilih. Rasul-rasul, nabi-nabi semua tu rijal. Orang yang jang mati dalam agama Allah dan tak ada terikat dengan dunia walaupun sikit hati dia, rijal. Orang yang reti agama dan bela agama, fikir hari-hari nak buat macam mana nak angkat umat, nak jadi maju, reti faham, rijal. Masya-Allah. Itulah yang kita nak bina rijal jadi banyak di dalam masyarakat kita. Kena pelik jadi banyak. Itulah. Maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya itu, lalu gugur syahid. Masya Allah. Ini orang yang jang rela hidup dia, nyawa dia, mati gugur di jalan Allah. Walaupun nampak mati, zahirnya nampak serupa ya. Orang tu dengan orang ni mati. Tapi di sisi Allah, memang tak serupa. Di sisi Allah, walaupun orang tu mati tak ada kubur sekalipun, dia di sisi Allah hidup sokmo. Sebab itulah Allah raya di dalam suratul Baqarah, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun amwata. Jangan kamu seka orang yang dibunuh di jalan Allah itu mati. Jangan kamu suka. Maknanya orang dah mati di jalan Allah, dia tak mati hali. Bal ahyaun, bahkan mereka hidup-hidup. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzaqun, diberi rezeki sia male. Cuma rezeki yang kita tengok atas muka dunia ni, makan, tidur, seronok, tu rezeki. Tapi di sisi Allah Ta'ala, bukan arti orang mati itu pergi makan nasi, makan air, makan buah kayu, gatu, gani, tak. Dia hidup semua hidup dia. Inilah yang kita naknya. Nah, semua kalau boleh, tak kira lelaki dan perempuan, pakat jadilah rijal. Gak marah? Dan di antaranya ada yang menunggu gile-gile.
wa minhum man yantazir. Yantazir artinya duk tunggu-tunggu. Alhamdulillah. Siapa yang Allah Ta'ala nak pilih, kita tak tahu. Itulah Allah ghayak di dalam surah Al-Imran. Wa yattakhidha minkum syuhada. Allah pilih, jepuk. Di kalangan kamu semua ni, siapa yang nak mati syahid? Tak ada siapa tahu. Ini, tengok di dalam sejarah, banyak. Yang Allah ghayak di dalam Quran pun ada. Yang ada di dalam peristiwa Nabi dan orang-orang zaman dahulu pun memang ada. Lepas tu akan adanya sampai hari kiamat. Orang-orang jenis pesan yang Allah Ta'ala pilih mereka sebagai orang yang duk tunggu bila kiu dia nak sapa. Inilah. Bukan arti orang mati kena apa ni, kena bunuh semata. Orang yang bela Islam, mengajar Islam, bakit Islam, royak Islam, tegak Islam jalan belakang tu, orang yang reti ayat ni. Sebab tu apabila orang-orang baca dah, dia berseru ayat ni, dia teriak, dia tubik air mata. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Tak ada kecik sikit habuk ha neraka ha syurga ni, tapi orang-orang yang peha dia tubik air mata, teriak serta dengan minta dengan Allah, ya Allah, masukkanlah aku ni di dalam orang yang mungroyak sebagai rijal yang sedang-sedang duk tunggu kiu bila kah Allah Ta'ala nak pilih. Masya Allah. Dan mereka pula tidak mengubah apa yang mereka janjikan itu sedikit pun. Tak gonye ime dia walaupun sikit. Mahkum situ. Marilah. Apa saja orang mari royak, mari goda, mari tarik, mari gotu. Dak. Dia pergi sungguh. Saya royak sikit. Tak ada kira dah. Atas muka dunia ni. Kalau bahasa orang putih dia panggil ideologi. Ideologi ni artinya supportnya gapo eh? Kali kita nak panggil benda yang dibubuh di dalam otak manusia, dididik, diroyak, diasuh, di hari-hari dibubuh di dalam otak dia. Tu dia panggil ideologi. Goliknya orang ni apabila dia dididik pasal mana, maka cara hidup dia pasal itulah. Tu goliknya manusia. Nak jadi molek pun molek, nak jadi jahat pun jahat. Ni saya royak ni seluruh dunia ni. Tak ada kira latik mana, ugamo gapo, parti mana, kelum mana. Manusia lagu tu lah. Apatah lagi kalau sekiranya kita nak ideologi kita ni adalah hak molek, hak bersih daripada Allah dan Rasul. Itulah. Ulama-ulama dia katanya orang ni kena dapat tarbiyah. Tarbiyah artinya didikkan yang baik, yang cuci. Sebab tu orang apabila dia pankan tarbiyah dengan hak molek, hak bersih, maka hidup dia molek. Kita tengok orang tu, kita cek, kita reti tengok orang ni, oh, pankan tarbiyah. Tapi orang yang hanya ada ilmu, ilmu tinggi, tapi mai pankan tarbiyah. Sekadar ilmu tu adalah. Tapi reti tak? Tak reti. Bukan arti tak reti ilmu tu tak? Tak reti witi ciwit. Tak reti kan tarbiyah dia. Ini sebab tu kita semua ni kena pankan tarbiyah. Cara-cara untuk nak jadi kita ni berjuruh, molek, baik, reti sungguh-sungguh Islam dan reti cara hidup kita. Hanya benda ni. Kalau kita tengok kepada ayat ni, memang kita kena gambar orang di zaman Nabi SAW yang Nabi didik sehingga menjadi rijal.
Didik daripada sikit, 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 sikit. Sehingga mereka itu berjaya. Itulah saya akhiri dengan satu hadis Nabi SAW. Nabi katanya, An-nasu ma'adinu. Manusia ni serupa dengan biji. Kalau terjemuh bahasa betul, dia panggil manusia diibarat sebagai logam. Logam tu artinya rare. Rare macam ni tang-tang. Kau duduk dalam tanah. Ada besi, ada temaga, ada emah, ada perak, ada belia, ada gatu, ada gani. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Manusia ni serupa dengan biji. Tu Nabi wak misal, wak banding. Terpilihnya mereka itu di dalam masa jahiliyah dulu. Maknanya nak ayat katanya orang ni dia tak ada jatuh jiha walaupun sikit. Tekah duk zaman jahiliyah, dia orang mulia, orang yang tinggi tamnan, orang cerdik, orang bijak. Bila dia masuk di dalam Islam, dia jadi orang Islam. Nabi ayat pula, khiyaruhum fil Islam. Mereka itu terpilih juga. Molek juga masa dia jadi orang Islam. Bila tu? Idza faquhu, apabila mereka pahagerti. Ha ni, sebab tu kita nak jadi ni bukan seorang-orang alim, tapi kena jadi orang faqih. Faham tu dah? Orang alim, ya orang sekadar alim dengan ilmu. Boleh royak belakang, kitab tu, kitab ni, kitab tu, isi tu, ya boleh royak. Tapi nak cari orang faqih, bukan mudah. Faqih ni artinya orang reti sungguh-sungguh. Reti macam kaya kuam ruh yang dia. Tapi reti siapa kau, witi ciwit. Lekau cuk mai ban pelai dia. Dia nak pergi ke mana, nak buat apa. Ni lah. Kalau dia orang pandai-pandai kecek, pandai atur, so-so. Bila kita dengar perkata esok ya, rijal. Masya Allah. Diri bulu romo, kalau kecek mudah-mudah. Bila kita dengar perkataan rijal, yang orang pandai hurai perkataan ni, sehingga nak ayat katanya, kita semua ni berasa yakin katanya, kita kena jadi rijal semasa kita hidup di atas muka bumi. Tak kira ni, bukan orang jantan saja, orang tino pun masuk juga. Duduk di dalam golongi ar-rijal. Nah, panjang sikit pagi hari ni. Bahasa tika na dengan ayat-ayat ni. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.